Ketua DPRD Palembang Iwan Darmawan yang ditemui usai menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah ke-25 di Pelataran Benteng Kota Besar Palembang pada Senin 25 April 2016 membenarkan, sebentar lagi Kota Palembang akan memiliki Wakil Wali Kota Palembang dikarenakan pembentukan Panitia Pemilihan Wawako Palembang telah terbentuk. Namun belum bisa bekerja, menunggu revisi tata tertib dari Gubernur Sumsel. Namun ia optimis pemilihan Wawako dapat terlaksana pada bulan Mei 2016. Dan Mawan juga membenarkan, hingga kini hanya ada dua nama calon wakil wali kota Palembang yang telah masuk di DPRD Palembang, yaitu Yuda Rinaldi dari PDIP serta Yudi F. Bram dari PAN. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada nama baru yang diajukan parpol pendukung. Nama-nama panitia pemilih dari DPRD sudah terbentuk dan juga panitia pemilih dari sekwan dan staf sudah terbentuk. Mudah-mudahan target kami Mei, kami sudah sepakat. Empat pimpinan dan seluruh anggota DPKT Mei harus selesai. Kita harus punya wakil. Karena kita juga sudah gerah. Karena masyarakat mempertanyakan. Kalau nama baru dua, yang lama itulah dari PD Perjuangan dan PAN. Itu. PD Perjuangan tetap Insinyur Haji Yuda Rinaldi. Dari PAN-nya Yudi Parola Bram. Megadewi Handayani, Gusti Putu Sumertayasa, Sriwijaya TV.